ucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti kita secara live di wall kami CTC FM, dan juga yang mengikuti kami melalui channel-channel radio kami Google Play Store dan juga TuneIn. Ribuan terima kasih juga. Baik, seperti biasa setiap Selasa kita akan bersama dengan bicara teknikal bersama dengan Cikgu Aslan Hashim ataupun Nastro Effect. Dan untuk minggu ini di tarikh 21 hari bulan 1 2020, kita dah masuk episod yang ke 1 2 3. Baik, itu dia. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada semua. Saya terus nak pergi dekat komen. Saya nak cepat sikit, banyak yang boleh dikongsikan. Okey, di sini Al-Hafiz Din, Jamaluddin. Salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Nastrio. Kalau ada re-entry cell di D1 MHB cell H4 perlu terus entry. Okey, ini soalan eh. Terima kasih. Nanti saya akan cuba panjang-panjangkan ke Cikgu. Ziko Sidam, hai DJ Pak Su dan juga Cikgu Haslan. Terima kasih ilmu yang dikongsi. Semoga DJ dan juga Cikgu dipanjangkan umur. Amin. Muhammad Razik Marzuki, assalamualaikum Cikgu Haslan dan juga DJ Pak Su. Semoga terus sehat bertenaga. Oh, meme yang tenaga ni. Okey, makan sate tu hari ni. Apa khabar YouTube channel, dah okey ke belum? Ini kena tanya Bowe. Bowe dah okey belum? YouTube channel dah okey belum? Masih lagi. Masih lagi. Okay. Ya, sabar. Okey, M Nizat Pawan. Salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Garis semoga bersiaran dengan penuh keceriaan. Tunggu pantun daripada Cikgu. Oh. Dia pantun ni Cikgu je. Pak Su tak boleh pantun. Kalau Pak Su pantun nanti sama macam Asif dengan Yopare. Kepala lain, ekor lain. Okey. Okey, ni daripada Johor with profit. From Johor with profit. Wah, M Nizab Pawan eh. Bagus. Encik Jaafar kita, assalam Cikgu, Pak Su, setia kami di sisi anda. Wah, tagline. Baik, soalan pun ada Nizab. Okey, Desmond Lam, selamat sejahtera kepada Cikgu Aslan DJ Pak Su. Semoga sehat selalu. Saya ada pertanyaan. Bolehkah Cikgu Aslan kongsi pair yang Cikgu masukkan dalam template? Oh, okey. Maksud saya pair yang Cikgu kategori dalam template. Okey, boleh ya Cikgu eh? Nanti kita teranggalkan sikit-sikit. Shah Metal Drift. Gol. Ah, memanglah. Oh, Cikgu Alai pun ada ya. Cikgu Alai Satakram. Lepas tu Mat PJM, Mamat PJM ni soalan insyaAllah. Royson, thank you. Abdul Aziz, Muhammad Ruhaifi. Oh, ni semalam pun dia ada ni. Okey, oi, abang Roy kita. Azul Majli Hafiz Zaki. Assalamualaikum Cikgu. Sihat Cikgu eh? Alhamdulillah. Pertanyaan daripada pendengar. Okey, Syam Jibam ada in the house. My Sifu. My Sifu dalam DJ orang kahwin. Bagus je ni. Okey, GTR Senshi, Senshi. Okay, salam Pak Su dan Cikgu Aslan. Group support Cikgu masih open ataupun tak? Untuk new ni maknanya untuk baru lah, tak pulang. Okey, Muhammad Ridwan, Cikgu nak tanya, kalau news semua teknikal dia langgar dari Terengganu. Okey, tu nanti kita sembang. Baik. Ini pun dah 3 minit dah. Baik Cikgu, saya terus bersama dengan Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semenjak bulan alik Kajang ke Sarawak ni nampak lain eh. Dah beda. Oh, maknanya dah kat Kajang ke ni? Dah semua dah balik dah. Alhamdulillah. Okey, baik Cikgu. Yang menarik hari ni, tadi ada saya nampak pertanyaan tentang Australia, Jepun, Kanada, Jepun, Euro, Jepun. Jadi apa-apa ni, adakah memang menarik untuk kita bincangkan? Sebenarnya apa yang saya nampak tuan-tuan, pair sekarang pasu berada di kawasan-kawasan sama ada tertinggi dipanggil resistant atau terendah dipanggil support untuk time frame monthly. Oh, time frame monthly. Time frame. Maksudnya tuan-tuan, okay, perjalanan jauh dijangkakan akan muncul. Akan muncul. Sebab itulah pantun saya. Oh, sepetang menikmati setangkai pau, bakinya disimpan buat malam berjaga. JPY atau Jepun dah bersedia perjalanan jauh. Adakah kita dah siap siaga? Siap siaga. Cikgu ulang balik pantun tu. Depan tu saya suka. Saya boleh buat modal mau kahwin ni.
Saya dah ada berpuluh, mungkin beratus yang saya dah simpan. Cikgu buku ke lah. Dah simpan, memang ada. Ada ada. Memang ada. Okay. Sepetang menikmati setangkai pau. Pau untuk pau setangkai. Memangga. Kena muda pula. Bakinya disimpan buat malam berjaga. Baik. JPY dah bersedia perjalanan jauh. Adakah kita dah siap siaga? Macam balas pantun pula malam ni. Tak, dia punya lagu irama tu mahal kan. Ni saya dapat semula seminit pasal. Ya eh. Ni semula seminit. Tadi sebenarnya petang semalam saya baru sampai daripada Kuching dengan rumah anak saya, baby saya. Dan alhamdulillah sebulan setengah dia dah selesai bercuti pantang kat sana balik. Tapi sebab kelengkapan kat sini tak siap lagi, kuhara mencari barang sampai petang tadi. Sampai okay. Rumah tadi dah pukul 8 lebih, baby mengengik semua dah. Baru okay. Dalam nak masuk 2 bulan saya cakap, "Alamak," saya cakap rumah dia, "Give me just 50 minit nak fikir apa nak buat ni." Duduk 15 minit. Fikir. Ah, dapat. Saya tukar ayat. Okey, dapat. Yang on the spot ni, ada yang suruh balas eh. Wah, Nizab, kau jangan buat hal. Kalau Pak Su balas jadi lain, jangan. Sebenarnya Tuan Nizab, Tuan Jaafar dan lain tu sebenarnya insya-Allah kita akan jumpa kat JB. Wah, untung sebab, sebab kelas saya insya-Allah tuan-tuan akan di JB pada 25 hari bulan ni. 25. Masa Chinese New Year. Okey. Saya sebenarnya dah mencari tempat untuk yang lebih sesuai, tapi kebetulan tarikh tu public holiday. Yalah, dan saya cari banyak tempat, call tak dapat. Dan hari tu masa dia turun JB, alhamdulillah dapat bantuan daripada Tuan Razik. Dalam ni pun dah ada Tuan Razik, dia bantu saya terdapatkan satu tempat. Alhamdulillah dapat tempat tu. Dan dah full house dah. Dia boleh muat lebih kurang dalam 25 orang. Saya pun sebenarnya pun dah ramai tu. Pada saya 25 orang ramai. Saya bukan orang yang mencari klien besar-besar. Sebab sebab dia bila besar kan, saya punya fokus memang lagi. Saya tak boleh nak fokus. Itu memang saya punya kemampuan setakat situ. Dan so saya nak kekalkan full time being dululah. Saya tahulah cikgu punya style macam mana. Dia 15 orang, 20 orang ke? Ramai saya. Alamak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada kali ini. Malam ni, malam ke yang ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wahid isna salasa fil hazihi laylah. Alhamdulillah. Malam ni lah kita ada 129 tuan-tuan. Terima kasih pada tuan-tuan yang masih bersama kami. Seronok saya sebenarnya bila saya jumpa tuan-tuan di luar sana. Sebab dalam saya suka dengan cara hidup saya sekarang. Saya minat dengan trade ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya akan jumpa dengan ramai orang yang saya tak pernah jumpa. Itulah bestnya. Sampai dia. Bila saya nak keluar, rumah tanya, "Bang, nak jumpa siapa ni?" Entah, tak tahu. Tak tahu siapa. Ya ke? Memang tak tahu. Saya tak dulu, macam dulu mula-mula masa saya bekerja dulu, saya kenal siapa yang aku nak jumpa ni. So nak buat preparation. Sekarang apa saya prepare, ilmu yang sedikit yang saya ada ni, itu yang saya nak kongsi. Kau datang kat aku, kau tanya, saya jawab, cerita je. Cerita je. Memang itulah cara saya tuan-tuan. Tanya, saya jawab. Part lain saya memang tak kerti, tapi part malam ni insya-Allah apa yang saya tahu jalan. Itu yang best, itu yang seronoknya dengan Cikgu Astral Nasir ni. Dia di mana saja, dalam apa juga keadaan, dia okey, no problem. Tak kira tempat, tak kira masa. Bila kita buat tuan-tuan yang penuh minat, kita rasa macam kita rasa seronok. Kita nak kongsi. Dan bila macam tuan Nizab dalam ni beritahu. Dan sebenarnya dia salah seorang dia punya guru saya, dan dia pun sebenarnya Pak Su dah bermula sebagai full time. Alhamdulillah. Nizab ni ya? Yes. Alhamdulillah Nizab, Pak Su doakan semoga pilihan yang anda buat ni adalah pilihan yang tepat yang Allah memberikan rezeki yang murah. Amin. Dia okay, engineer ya? Pak Su? Engineer Petronas. Engineer berhenti ke? Resign untuk jadi full time trader. Tapi dia memang dia minat, passionate tu dia ada. Bukan sekadar nak trade, tapi lebih pada tu dia nak buat. Dia dah buat training, dia buat. Saya cakap kat dia, buat apa yang saya buat. Betul. Saya beritahu, buat. Jangan tak risau. Sebab rezeki kita tuan-tuan, selagi kita hidup, selagi kita bernyawa, ada rezeki kita. Jangan kita anggap bila kita jumpa seseorang tu, kita jumpa dia, kita akan dapat pada dia. Tidak. Rezeki Allah bagi. Tapi biasanya bila kita jumpa seseorang, dia akan datang rezeki daripada tempat lain. Sebab kita jumpa orang tu, rezeki datang daripada tempat lain, daripada bentuk yang lain, daripada keadaan berbeza yang selalunya kita tak expect pun. Wow. Tu kena yakin tuan-tuan, kena yakin benda-benda tu. Pengalaman cikgu bila bertemu dengan ramai orang, situasinya, keadaannya, membuatkan cikgu faham akan
apa yang berlaku di sekeliling betul, dan betul. Sebab dia. Sebab dulu saya makan gaji tuan-tuan. Bila saya makan gaji, feel tu lain. Betul lah. Saya makan gaji tak lama, cuma 18 tahun. Kemudian saya cuba bekerja sendiri. Dalam tempoh perjalanan ni, tenggelam dia lama juga, dalam 3 tahun. Betul dia naik. Kemudian saya rasa Allah ajar saya macam mana nak dapatkan yakin. Dia kata, yang saya faham, bila kita jumpa orang A, tak semestinya kita jumpa orang A itu. Contohnya kita expect dia bayar kita something. Kan? Kalau kita tak ada komitmen, tak ada sebarang perjanjian, kita jumpa dia, kita macam rasa segar-segar. Atau macam, nanti kalau aku cerita ilmu ni macam dia dah buat banyak. Tak. Jangan lagi sama. Kan? Sebab Azul, bila kita cerita ke orang kan, kita yang faham. Makin faham. Dan orang tu akan datang kat kita, ataupun dia beritahu orang lain untuk datang kat kita. Kita betul, rupanya yang dia sebenarnya kita rasakan dia faham, dia pun tak sefaham macam apa yang kita faham. Jadi saya beritahu kat semua orang yang saya kenal, yang saya jumpa face to face, nak faham, cerita kat orang ilmu ni. Cerita kat orang. Cerita je apa masalah ni. Sebab bila kita cerita, melatih kita untuk kita lebih faham, lebih mendalami, memahami apa yang kita nak kongsikan kepada orang. Dia ada feel. Apa best pasal tu? Dia kalau nyanyi tak ada feel, orang tengok selamba je. Tapi bila ada feel, dia kalau tertahan-tahan pun macam-macam tak best lah kan. Nak buat apa je kalau jenis tertahan-tahan. Tak boleh ni, nanti aku terbagi lebih. Sebab saya nampak tuan-tuan, bila saya buat kelas, dia tanya, Cikgu Lan atau Abang Lan, buat kelas, ada kelas advance ke intermediate ke tidak? Saya subjek multi time frame. Korang tanyalah aku apa yang ada depan tu, aku cerita. Daripada basic, medium dan sampai advance. Saya cerita apa yang saya nampak. Dan saya tahu, bila saya cerita, baru saya nampak bahawa orang yang bertanya tu, dia faham. Tapi saya nampak lagi, rupanya saya lebih faham dan saya lebih yakin. Yakin tuan-tuan. Ilmu ni, kita ada ilmu, kita faham. Tapi kalau tak yakin, Pak Azul, pun masalah. Dalam trading, orang yang tak yakin, dia tak akan masuk entry, Pak Azul. Dia akan tanya, tapi dia tak berani masuk entry. Dia faham entry tu, tapi dia tak yakin, dia takkan masuk. Orang yang faham sedikit, dia yakin, ya Allah, kalau aku ada rezeki adalah, tapi ini ilmu yang aku ada, dia masuk. Situ dia akan dapat keyakinan. Dan orang yang lebih berjaya, biasanya lah orang yang lebih yakin dengan ilmu dia ada, walaupun sedikit ilmu tu. Keyakinan tu. Okey. Buka dimah panjang. Okey, tuan-tuan. Sebenarnya daripada rentetan, daripada pantun yang saya katakan tadi, saya dah fikir tuan-tuan. Sebenarnya daripada dah hampir 2-3 minggu ni, saya duk fikir, saya sangat tertarik tentang bentuk-bentuk pair ataupun currency yang sangkut paut tentang JPY. Bersangkut paut yen. Okay. Sebab tuan-tuan, dia punya bentuk kan, bentuk dia pada saya bentuk yang menarik, bentuk yang cantik. Tapi bentuk-bentuk ni tuan-tuan adalah berada di time frame yang besar. Okay. Dan bagi sesiapa yang tengok kepada saya punya channel, macam saya tunjuk ke sekarang Basu. Di channel saya pada Januari 19, okay, saya dah letakkan di sini pilihan pair. Saya nyatakan pair JPY dah mula tunjukkan signal awal setup re-entry monthly. Pair mana pilihan anda untuk saya sediakan analisa? Benda ni saya duduk sorang-sorang masa tu kat putih, duduk terfikir, apa benda saya nak cerita? Apa benda? Saya nak bercerita benda tuan-tuan yang saya rasakan tuan-tuan ada feel apa yang saya nak cerita. No point kalau saya bercerita sorang-sorang tapi tuan-tuan macam kata, tak feel orang ni tak feel, tak best. Itu sebab saya tanya. Bila saya tanya, saya nampak tuan-tuan respon. Pasu, sebanyak 2,605 orang yang melihat apa saya ni, dan setakat ni 934 orang yang menghantar post vote memilih. Dan daripada 934 tu tuan-tuan, 48% yang paling besar adalah peminat GG atau GBP-GBY. Jadi saya tahu tuan-tuan yang lihat dalam saya punya channel, sebanyak 48% daripada 935, maksudnya lebih kurang dalam 460 orang yang memang sangat minat, sangat fokus untuk pair GG. Jelas betul. GG. Yes, GBP-JPY. Dan ia diikuti dengan pair yang biasanya nombor 2, iaitu Euro JPY. EJ. Dan diikuti dengan UJ. So tiga pair ni, dia punya susunan
dia memang tiga pair utama dan susunan sentiasa sama. JJ, EJ dan UJ. Dan diikuti dengan pair-pair yang lain, dan yang paling kecil adalah NJ dan juga KJPY. Sebenarnya tuan-tuan, apabila pergerakan-pergerakan JPY ni dah pun berjalan, contohnya bila GBP, JPY atau JJ dah pun bergerak, yang bakinya pasu akan mengikut. Akan mengikut. Cuma kita tak tahu yang mana pergi dulu. Dalam 7-7 currency JPY ni pasu, akan ada sekurang-kurangnya satu mempunyai satu bentuk yang sangat jelas mana JPY nak pergi. Nak pergi. Yes. Dalam ketujuh-tujuh. Yes. Itu sebab saya tidak fokus pada satu pair. Tapi saya fokus kepada satu currency. Jadi di sini kalau JPY kita ada 7 currency. Dan biasanya tuan-tuan, apa yang saya rujuk bila saya buka kepada chart ni, saya akan pergi kepada satu profil yang mana saya namakan sebagai JPY All. Dan di sini tuan-tuan akan dapat lihat 6 kotak. 6 kotak. Baik. Kalau saya dapat 6 kotak, di mana 6 kotak ni adalah top left, sebelah atas kiri adalah AUD JPY, AJ. Di bawahnya adalah NJ. Di atas tengah adalah CAD JPY, CHF JPY. Top right Euro JPY. Dan bawahnya sekali ialah JJ. Okay. So sekarang pasu, daripada ke 6-6 ni, saya menggunakan time frame 4 jam. Paling kecil saya cari 4 jam. Tuan-tuan, saya tak cari H1. Kenapa? Dalam multi time frame, jika tuan-tuan faham, jika tuan-tuan nak mencari perjalanan jauh, ia harus bermula dari time frame H4 atau 4 jam. Kenapa? Dia ada cerita dia. Dia bukan, suka aku nak ikut H4. Tak. Dia mesti ada sebab pun. Baik. Dia bukan saja-saja je. Adakah salah untuk tuan-tuan menggunakan H1? Tak salah. Tak salah. Tapi masing-masing, tuan-tuan perlu tahu, tuan-tuan ni sebagai seorang apa? Scalpers ataupun swinger. Tuan-tuan nak bertahan nanti pun berapa lama? Tuan-tuan nak entry ni agak-agak berapa lama tuan-tuan nak simpan? Benda tu pasu adalah planning kita. Sebelum kita membuat sesuatu, kita harus ada perancangan. Bila kita dah ada perancangan, baru kita nak implementkan atau kita nak laksanakan kita punya perancangan. Bila kita dah laksanakan, baru kita boleh mengukur adakah perancangan kita itu seperti apa yang kita dah fikirkan dulu. Itu nama batu kita akan review. Jadi kita nampak keseluruhan. Aku buat ni betul ke tidak? Betul ke tidak? Bukan saja ikut suka-suka. Itu sebab bila saya katakan time frame H4, kenapa saya menggunakan H4? Sebab hukum dalam BBMA, dia menggunakan pergerakan-pergerakan yang berlandaskan ataupun garisan-garisan BB. Sebab BB adalah merupakan kawasan-kawasan resisten dan kawasan support. Jadi BB tuan-tuan mewakili perjalanan 20 candle. Bermaksud kalau tuan-tuan faham atau biasa tengok BB sahaja, pergerakan-pergerakan candle sentiasa bergerak di antara top dan low. Saya bagi satu contoh. Saya bagi contoh-contoh mudah lah sebenarnya. Tapi sebagai JJ lah, sebab ramai JJ kan, jadi saya nak lebih put JJ sebab 48% yang memang nak sangat saya cerita JJ. Alright, saya buka JJ tuan-tuan sebentar ya. Ini berdasarkan pandangan rawak. Yes. Itu yang saya JJ sekarang cun. Okay, sekejap JJ Okay. Kalau pasu tengok, sebenarnya tuan-tuan, pasu bila saya tengok saja chart ni, saya tak boleh tak ingat. Saya kena ingat kita punya cikgu yang semalam, cikgu no name. Okay. Saya buka JJ, saya teringat no name. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, selama ni sebenarnya saya gunakan ilmu Elite Wave. Cuma masalahnya, Saya tidak ada kemahiran untuk nak melihat lebih teliti. Mana wave 1? Mana wave 2? Mana wave 3, 4 dan 5? Jadi Saya tak ada kemampuan untuk menggunakan naked chart untuk nak melihat tu dengan lebih jelas. Jadi bila saya mencari dan mencari, bila saya menggunakan BBMA, saya masih gagal lagi untuk lihat Elite Wave. Tapi bila saya mula guna multi time frame, saya nampak, okey, ini rupanya Elite Wave digabungkan dengan BBMA, baru saya nampak perjalanan dia. Bila nampak perjalanan, betul. Sebab tu saya katakan dalam pantun tadi, JPY dah bersedia perjalanan jauh. Saya ambil contoh pasal. Saya buka JJ tuan-tuan. Saya bagi skop perjalanan jauh dulu.
Sampai tuan-tuan nampak. Sebab kalau kita terus masuk kecil tuan-tuan, kita tak pernah nampak jelas. Umpama, umpama contoh yang biasa kita dengar, burung helang yang terbang tinggi, katakan dia terbang 50 meter. Jadi dia nampak di bawahnya 50 meter tu, radius dia nampak, oh mana mangsa dia. Kan? Jadi bila nampak mangsa, baru dia akan fokus dan dia turun, dapatlah dia punya mangsanya. Sama juga daripada time frame besar, monthly, weekly, ha, kita dah nampak, eh mana kau nak pergi ni? Dah jelas dah, aku nak pergi ke H1. Dia akan turun, sampai ke H1. Instead of kita terus pergi H1, tapi tak tahu atas tu cerita apa. Gambaran yang lebih jelas. Yes, lebih jelas. Kita nampak yang H1 je. Macam kita naik kapal terbang kan, tengok, wih, itu punya sungai yang biasa kita lalu. Dulu nampak sungai tu punya luas, tapi duduk atas, wih, itu rupanya. So kita lebih faham, kita lebih nampak sebenarnya. So that's why time frame besar tuan-tuan sangat penting. Sebab time frame besar menunjukkan di manakah kita berada. Adakah kita punya entry itu mengikut pergerakan time frame besar ataupun menongkak arus. Jadi apabila kita faham bahawa entry-entry kita adalah mengikut pergerakan-pergerakan time frame besar, maka kita mampu untuk bertahan dengan money management yang kita ada. No point pada saya lah kalau tuan-tuan boleh bertahan 1000 pip sekalipun, tapi tuan-tuan sell ketika market naik. Tak dia apa. Kalau tuan-tuan daripada atas dah nampak, tadi ada soalan tentang bagaimana nak tahu re-entry daily, MHVH4. Itu maksud saya pasal, kena tengok besar. Saya melihat setiap minggu apakah bacaan di weekly dan apakah bacaan di daily. Sebab sepanjang minggu kita ada suatu resistance yang mana resistance weekly yang merangkumi kawasan tertinggi weekly ataupun support kawasan terendah weekly sepanjang minggu, sama ada tertinggi atau terendah atau daily pada setiap hari dalam seminggu tu. Jadi kita nampak jelas di manakah ia berada. Dan macam Gigi ni pasu, candle yang sekarang ni, candle yang sekarang ni baik 143.686. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat pergi ke H4, kita nampak macam bentuk ni pasu, ha, sebatang. Kau nak pergi mana ? Apa tuan-tuan nampak? Percayalah, bagi sesiapa yang biasanya ataupun yang baru saja mengenali BBMA, selalunya lah, sebab tu yang saya fikir dulu, ini adalah candle arah kukuh bat. Itu yang mula-mula kita akan fikir. Yes, memang itu yang saya fikir. Tapi bila saya masuk buy, pump dia jatuh. Jadi saya pasti terkena tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan bercerita dalam kelas, jangan, saya pasti terkena. Bila saya buy dia jatuh, bila saya sell dia naik. Benda-benda macam ni lah. Dan bila dia bisa kena tuan-tuan, bila saya nampak H4 saja nampak macam arah kukuh buy dan garisan hitam ni pasal jauh daripada candle, saya dah tahu dah, saya dah boleh agak dah. Tuan-tuan pun boleh agak sebenarnya, dah boleh agak dah. Di time frame besar adalah re-entry sell di daily. Dan bila tuan-tuan ini H4 ni pasal saya tukar kepada daily, pasal nampak tak kotak kat garisan ni 5-10 high ni. Bermaksud tuan-tuan, sekarang nilai GG sedang berada di kawasan tertinggi, tertinggi pada hari ini. Jadi kalau tertinggi pada hari ini, kawasan tinggi maksud harga tinggi tu, nak sell ke nak buy? Kita nak beli pada harga rendah. Benar. Kalau kita nak jual pada harga tinggi. Yes, kalau candle tu berada di kawasan tertinggi pada hari ini, sell lah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, apa tuan-tuan nampak di sini di 4 jam, ini adalah market hilang volume sell. Yang mana bila kita nampak di sini, di daily adalah re-entry sell. Saya besarkan ni tuan-tuan. Ni dia. Ni kawasan re-entry sell. Kalau dia terlajak pun macam ni tuan-tuan, dia terlajak sekali macam ni, nampak macam arah kukuh buy pun. Macam nampak arah kukuh buy. Jangan terpedaya. Ini juga market hilang volume sell di daily, bermaksud di weekly adalah re-entry sell. Ini tempat sell. Itu je. Dan garisan 5-10 high tuan-tuan, MA high ni adalah kawasan-kawasan tertinggi sepanjang minggu ni. Bermaksud tuan-tuan, candle GG yang sedang berlega-lega di sekitar 143.70 merupakan
kawasan-kawasan Pak Su yang tertinggi bukan sahaja pada hari ini, malah sepanjang minggu ni. Sepanjang minggu ni? Yes. Baik. Bermaksud tuan-tuan, di sinilah tempat-tempat yang terbaik untuk kita fokus mencari peluang set. Tu cerita dia. Tu cerita dia. Jadi bila tuan-tuan nampak benda macam ni, tuan-tuan dah tahu dah, ish, ini tempat-tempat tertinggi pada hari ini dan inilah tempat-tempat tertinggi untuk sepanjang minggu, takkan nak buy. Takkan nak buy. Di tempat tertinggi sepanjang minggu. Itu sebab tuan-tuan, saya sangat suka time frame weekly. Sebab dia bagi tahu sepanjang minggu. Bukan apa, kok-kok terlepas satu hari, hari ni punya daily 5-10 high mungkin tak sama dengan besok. Whatever lah. Tapi candle harian tu mungkin boleh berubah sedikit demi sedikit. Tapi kalau candle daily tuan-tuan, seminggu cuma ada satu candle. Jadi dia dah beritahu kawasan, eh ni kawasan, tengok dah jatuh sikit lah. Saya dah layer. Pergi layer saya daripada minggu lepas. Saya memang jenis, sebab saya pandang monthly. Okay, jadi siapa-siapa sell, memang tanya lah. Ini ni peluang sell. Ini peluang sell sebenarnya. Dan tapi tuan-tuan kena tahu, jangan bila masuk entry, ush, aku confirm 100% mesti profit. Let. Possibility kebarang klien untuk nak menang, saya memangnya sell. Tapi kena ada sedikit kat belakang tu, macam mana kalau aku salah? Tu kena ada. Tu kena ada masuk. Untuk backup, untuk ready. Apa tanda-tandanya kalau aku salah? Kena ada. Jadi tanda-tanda untuk kita salah atau entry kita tu terbatal adalah apabila ada bacaan momentum. Sebab saya pegang momentum pasal. Sebab momentum dalam BBMA, maksud momentum adalah dia akan meneruskan perjalanan. Maknanya trend yang kita nampak tu akan valid bila ada momentum. Akan valid. Akan valid. Tetapi dia bukan dengan satu time frame. Dia mesti dibuktikan atau disahihkan dengan time frame-time frame yang lain. Kadang nampak macam momentum buy di H1 best nak terbang, tapi dekat daily, kawasan re-entry sell daily. Maksud tuan-tuan, momentum tu bukan terus naik, dia nak pusing. Biasa tak kena tuan-tuan. Saya biasa kena, tu yang saya boleh kongsikan. Sebab kalau saya tak terkena, tu yang saya suka. Tang terkena lah tu yang saya MC dulu. Sebab saya tak tahu, saya cikgu saya, antara cikgu-cikgu saya namanya MC lah. Sebab saya try, saya try cakap, apa benda aku buat ni? Waktu nampak, nampak okey ni rupanya. Jadi bila dah nampak pasal, saya dah tak kisah dah. Saya nampak button besar, saya layer je. Bajet jaga tuan-tuan So, bila saya cakap layer, maksudnya pasal kalau saya lah, di antara kawasan harga sekarang sampai ke kawasan Mid BB ni tuan-tuan, saya dah tak cari extreme MHV, tapi kecil tak ada dah. Tak cari ya? Saya dapat kotak je tu Pak Su, saya layer sell je. Dah, sampai mana tuan-tuan? Sampai Mid BB di H4. Kenapa? Mid BB di H4. Sebab zone di antara Mid BB sehingga zone ke top BB di H4 tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan market hilang volume sell di H4. Jadi entry-entry sell terbaik untuk harian menggunakan 4 jam zona di antara top BB hingga ke mid BB. Jadi tuan-tuan carilah dengan ilmu masing-masing. Saya tahu di luar sana ramai macam-macam ilmu yang ada kat luar sana. So saya bagi zone dia, saya bagi zone. Ni zone dia. Dan saya akan layer dengan merhemah lah. Jangan layer ikut suka hati. Jangan modal suka terdoro layer 0.1 deret-deret dengan JJ. Janganlah. Ayat berhemah tu sedap. Berhemah Kena patut-patut lah kan. Zone dah betul tapi MM tak jaga sebab tamak, tak boleh lah. Kan? Sebab kita deal dengan satu trading yang mana menggunakan leverage yang besar. Betul. Kan? Jadi tu kena faham. Jadi orang kata tamak tu boleh tapi kena bertempat, maksudnya kena dengan kemampuan lah. Kan? Modal 1000 letak 0.01 tak ada masalah. Tapi modal 100 letak 0.1 baru tu 4-5 layer GG pula tu. Itu bunuh diri tuan-tuan. Kan. Jadi penat kalau tuan-tuan nak MC, nak buat balik, nak ulang-ulang penat tuan-tuan, penat . Biar sedikit demi sedikit kita buat. So basically GG sekarang tuan-tuan di H4 kawasan market hilang volume sell. Dan kalau kita lihat dengan lebih detail, sebab bila kita melihat re-entry sell di daily, full structure-nya adalah ada di H1. Jadi bila kita buka H1 tuan-tuan, saya buka H1 di sebab tu akan nampak. So akan nampak kat sini, jadi sebesar kan. Okey. Nampak tak ni ada garisan, saya tulis di MA5 tu. Okey. Itu extreme. Jika kita menunggu untuk kena tutup dalam-dalam ni, kita menjangkakan dah. Dah pukul 11 dah. Bersiap. Bukan cakap extreme, dah extreme dah.
Dia pukul 11 bakso. Ah, ha, jadi pukul 11 tu kena main lagu lah kan. Okey, kita break dah 1 minit. Seminit boleh cikgu? Boleh. Ya? Jangan lama-lama cikgu. Kita baru nak masuk ekstrim tadi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. 1 minit. 1 minit setengah atau ke 2 minit lah. Jangan ke mana-mana. Kita akan ada perkongsian yang lagi menarik. Segala derita, hilang-hilangnya cintaku padamu. Aku yang berduka, tak sanggup lagi ku mengingatimu, tak sanggup lagi ku terus merindu potret kasihku. Selalu ku dibiarkan sendirian tanpa belayanmu. Berlalulah segalanya. Jangan pernah engkau biarkan aku. Assalamualaikum. Kita kembali semula selepas kita berehat tak sampai 1 minit pun. Okey, baik, kita teruskan lagi ekstrim yang mana tadi yang patut kita. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Basu. Alright tuan-tuan, kita cerita pun cerita, tiba-tiba sudah pukul 11 sebab terbuka membuka H1 tengok kanan siap. Dapat ekstrim sale. Oh, pindah pukul 11. Alright, dulu tuan-tuan saya tak nampak pertalian ataupun perhubungan di antara H1, H4 dan daily. Okey. Jadi saya tunggu H1. Kau dah buat extreme, lepas tu kau kena buat TP wajib, lepas tu nak buat MHV. Bila dah nak muncul. Jadi tuan-tuan, bila tuan letakkan fokus kepada benda ni terlalu mendalam, berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu tuan-tuan, waktu tuan-tuan tersilap masuk macam saya. Dia punya frustrator waktu tu. Dia dah macam kalah lagi. Aduh, kecewanya tu kecewa. Mendalam lah. Takkan tak boleh kata kenapa aku salah je kan. Kenapa salah. Dan bila saya gunakan termin besar, rupanya tuan-tuan termin besar lebih selesa.
lebih relax, tak tertekan. Tapi kecil tuan-tuan, dia akan membentuk extreme, MHV, Arakuku, reentry, momentum. Yang kita, yang penting tuan-tuan faham benda tu. Jadi bila dah faham, sementara yang besar akan akan menceritakan, eh dekat kawasan ni benda-benda tu mungkin nak berlaku lah. That's why bila kita nampak bentuk-bentuk extreme cell di apa di di H1 ni, bila kita buka di 4 jam, kita nampak sini tuan-tuan, eh ini market hilang volume cell. Ha, dan bila kita buka di daily, eh ini kawasan re-entry cell di daily. Ha, ni tempat dia. Jadi kita dah tahu, ni kita ada cell lah. Itu je cerita dia. Tapi nak dapat faham keyakinan, tuan-tuan kena tengok selalu. Kerap lihat. Dia walaupun kita menggunakan bukan EA ataupun kita test lah waktu weekend, feel tak ada. Maksud saya pun debaran tu, debaran tu dia punya X factor tu kan, tak ada. Alamak, this other thing lah. Okay, so apa yang pasal yang saya nak kongsikan adalah bila saya gunakan BB ni pada time frame, contohnya di time frame weekly, okay, saya besarkan pasal sebenarnya bagi sesiapa semalam dah melihat cikgu kita, cikgu Noni yang bercerita pasal elite wave. Sebenarnya wave kat sini memang pada saya dah habis wave 5 dah. Kenapa? Okay, mungkin bagi orang yang tak nampak, memang agak sukar. Ada soalan saya nampak semalam, bagaimana kita nak tahu wave 1 mana satu? Mana satu wave 1 kan. Dan sememangnya antara tempat-tempat lah, tempat-tempat yang memang kadang-kadang saya gunakan untuk nak mencari maklumat-maklumat ni adalah sekejap, okey. Saya gunakan ada satu satu tempatlah. Forex Hit nama dia. Silap saya, Forex Hit. Okey. Ini dia. Okey. Ni biasa saya berujukkan untuk mencari, sebab saya mencari yang simple-simple. Ha, dia ada dia punya. Pak semalam dia kata ada wave. Dalam wave ada sub wave. Ada sub wave lah. Betul. Okey. Mm-hmm. So benda ni memang kenapa saya cerita tu, sebab inilah dulu yang saya pegang. Cuma saya tak dapat nak lebih detail. Dan Pak Sun nampak, ni dia punya hukum dia. Nampak tak Pak Sun nampak wave yang pertama, wave yang kedua, ni wave yang ketiga. Lepas tu dia buat, wave ketiga, wave 3 cannot be the shortest wave of the 3 impulse wave 135. Maksud bahasa Melayu adalah wave impulse ni wave naik Pak Sun. Naik. Satu, dua ni retrace. Tiga, empat, lima. Jadi satu, tiga, lima, naik. Pam. Jadi antara tiga ni, which is tiga, satu, wave tiga, dua, dan wave lima ni, wave tiga adalah wave yang terpanjang, atau saya boleh katakan perkataan Melayu, wave tiga adalah wave yang selalunya yang terpanjang, tetapi tidak boleh yang terpendek. Tu dia punya ayat bahasa Melayu dia. Okay. Mana dari segi impulse semalam digunakan tiga ni dangerous. Elah, sebab wave tiga tuan-tuan. Saya nak wave tiga. Apabila saya dapat detect di manakah wave dua berakhir, wave tiga bermula, saya dah tahu. Kenapa tahu tuan-tuan? Itu tempat luar gajah. Dan antara contoh berakhirnya wave dua, bermulanya wave tiga di goal. Sebab apa saya ambil bentuk-bentuk yang memang saya rasa saya nampak dengan jelas. Lepas tu di sini, okay, saya buka di time frame weekly. Okay, ini adalah kawasan-kawasan wave 2, penghujung wave 2 dan juga bermulanya wave 3. Tengok lepas tu dia punya naik 2600 pip. Dan kalau lepas tu nampak, kalau tuan-tuan noti, tuan-tuan betul-betul nampak tak garisan apa dalam BBMA? Nampak tak candle ni turun, lepas tu dia menyentuh garisan yang biru ni kan, tapi okay. Tapi candle ni berada di antara garisan hitam tengah dan low dan hitam bawah ni tuan-tuan. Inilah dalam BBMA nama dia market hilang volume. Saya pantang tengok candle di antara top, sorry, di antara mid dengan low BB, memang nak kena buy. Saya tak boleh tengok. Dan benda yang sama pasal, kalau pasal tengok apakah persamaan tu dengan yang ni, candle ni juga tuan-tuan berada di antara mid dan low BB. Sama tak bentuk ni pasal dengan yang atas, dengan bawah ni kan, okay. Sama bentuk ni kan. Inilah yang ni tuan-tuan, wave 2, ni wave 4.
Jadi yang naik ni level 5 habislah. Sebenarnya tuan-tuan, saya tunggu gol jatuh dengan kuat. Tu ya. Tunggu gol jatuh dengan kuat. Dengan kuat eh. Yes. Kita landan. So, dah habis. Dan kalau katakan saya kembali pada JJ, itu yang saya cerita tadi tuan-tuan, pada JJ, dan kalau saya buka pada JJ tuan-tuan, dan kalau saya meletakkan, saya meletakkan yang saya panggil sebagai MACD, eh? Okay, tuan-tuan tengok, saya buka pada daily, pasal akan nampak, sekejap, saya ambil bentuk mudah, ha. Pasal akan nampak, saya tengok pasal, nampak tak bukit ni, dia naik, betul? Baik, dan, okay. Nampak tak puncak ni pun dia naik, betul? Tetapi Pak Su, Pak Su nampak tak puncak ni ke sini, dia masih naik kan? Naik, okey. Tetapi, kenapa puncak ni jatuh? Ha, nampak tak? Dia kalau nak naik, dia mesti sama-sama naik lah. Betul. Tapi kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Inilah yang jatuh ni tuan-tuan. Inilah nama dia, wave 5. Dalam elite wave, ni lah. Dan bila dia nampak benda macam ni, saya menunggu bacaan-bacaan jelas daripada BBMA untuk menyokong bacaan ni. Jadi saya tahu yang saya sekarang perlu fokus untuk GPY, untuk JJ, untuk perjalanan jauh untuk jatuh. Itu sebab saya katakan tanda-tanda awal untuk pair JPY ni untuk terjun dah pun muncul. Kita menunggu confirmation. Sebab ini perjalanan jauh. Ah, betul-betul tu dah jelas. Ini nama ni dipanggil antara kawasan sini Pak Su. Ni kawasan wave 3, ni wave 5, kan? Sedangkan yang ni lebih tinggi bukit dia daripada yang ni. Tetapi candle yang sini lebih tinggi. Ni nama dia bearish divergence. Tuan-tuan, bila kita menggunakan MACD atau anything lah, tuan-tuan boleh dapat divergence dengan jelas. Oh. Tuan-tuan, entry dia memang syok. Jadi bila kita nampak kebetulan JJ Daily buat macam ni tuan-tuan, bermaksud bahawa kenaikan JPY dah berada di penghujung. Kita menunggu kejatuhan. Dan lepas tu kenaikan ni telah bermula sekitar bulan 8 tahun lepas. 8 setahun bulan 12, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan lepas tu dia naik. Dan kita menunggu kejatuhan. Dan kalau siapa faham re-entry, now back to BBMA, re-entry untuk muncul re-entry. Definisi re-entry adalah candle yang ada kena-mengena atau menyentuh garisan MA5. Apakah maksud MA5? MA5 Pak Su adalah 5 candle. 5 candle di H1 adalah 5 jam Pak Su. 5 candle di H4 adalah 5 darab 4 20 jam. 5 candle di daily Pak Su adalah 5 hari. 5 candle di monthly? 5 bulan. Okey, lepas tu tengok kenaikan dia bergerak daripada bulan 8 hingga bulan 12, 4 bulan, hingga sekarang dia masih lagi berada di atas, dah pun 5 bulan. Jadi, tuan-tuan nampak tak bahawa zon-zon untuk pergerakan-pergerakan minimum purata perjalanan 5 candle kenaikan dah pun muncul. Bermaksud kita hanya menunggu masa Pak Su untuk JJ dan kawan-kawan yang lain untuk membuat ataupun perjalanan jatuhan. Itu saya gabungkan lah. Tapi kalau tuan-tuan nak fokus purely pada BBMA, boleh juga. Okay. Saya tandakan Pak Su. Sebab dalam perjalanan-perjalanan jauh, candle yang paling kuat dalam BB adalah momentum. Sekali lagi, kenapa momentum? Momentum adalah candle yang akan beritahu bahawa trend yang sedia ada berterusan. Tidak ada candle lain selain daripada momentum. Ekstrim tak semestinya. Katakan tuan-tuan nampak ekstrim buy, tak semestinya naik. Tuan-tuan nampak MHV buy, tak semestinya naik. Tuan-tuan nampak arah kokoh buy, tak semestinya naik. Tapi kalau tuan-tuan nampak momentum buy, tu dia beritahu aku nak naik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sebab dalam bahasa yang mudah, layman terms, dalam BBMA kita ada 8 garisan. Okay, tuan-tuan, ada 8 garisan. Bila kita letak katakan 8 garisan satu persatu, pam 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 pam. Bila satu candle berjaya merentasi ke semua 8-8 garisan, pop dia duduk kat atas pasu. Okey. Bermaksud dia dah kuat. Dia dah lepas ke semua halangan. Contoh, kita nak lari
100 meter ada 8 halangan Pak Su. Okey, 8 halangan ya. Ha, maknanya katakan pada setiap 10 meter ada satu halangan. Bermaksud sampai 80 meter ada 8 halangan. Jadi bila ada 8-8 halangan, mampu tak, mudah tak ke kita nak sampai ke 100 meter? Agak sukalah. Tak, bila kita dah melepasi 8-8. Ha, senanglah. Senang. Tetapi 20 meter lagi tu dah kira. Ah, dah tak apa-apa dah. Hmm. Tetapi kalau ada 8 halangan Pak Su, kita sampai ke 4 aja. Tapi adakah kemungkinan kita boleh sampai ke 100 sedangkan 4 halangan kita tak lepas lagi? Tak boleh. Sebab tu momentum dia kuat sebab dia lepas ke semua 8-8 halangan. Semua dia lepas. Jadi dia tahu dia boleh pergi. Aku dah lepas semua dah. Dah tak ada apa-apa dah. Aku pergi lah. Tapi kalau baru 4 garisan dia lepas, ada 4 lagi. Okey. Tak lepas. Jadi bukan 50-50. Dia kalau tak lepas 4 halangan, maknanya tak ada confirmation yang mengatakan dia boleh pergi lebih jauh. Tak boleh. Pasal tu momentum kuat. Dia pun sekadar, okay, momentum adalah kena tutup di luar top BB tu nama momentum bar. So, apa tuan-tuan faham? Itu je. Tak. Dia melepasi ke semua garisan yang merupakan resistance. Kalau dia naik tuan-tuan, dia lepasi whatever garisan tuan-tuan namakanlah daripada 8-8 tu, semua dia lepas, dia kuat. Pasal tu dia boleh terus pergi. Jadi, dalam BBMB, candle ni tuan-tuan saya tandakan adalah candle momentum bar. Ni tuan-tuan saya tandakan. Ni beritahu, aku dah lepas semua garisan dah. Ha, ni momentum. Lepas tu tutup pula di atas garisan MA50. Faham? Lagilah kuat. Kemudian tuan-tuan, Dia naik. Then dia retrace. Haa, tuan-tuan nampak tak dia retrace? Dia jatuh. Tapi tidak ada sebarang candle yang tutup di luar low BB. Bermaksud tidak ada momentum sell. Bila tidak ada momentum sell, maka tidak terbatal momentum buy tadi. Jadi tak, okay. Tapi di tempat ni lah tempat yang paling rendah terbaik untuk kita buy. Sebab inilah nama dia market hilang volume buy di daily. Tuan-tuan, tuan-tuan nampak market hilang volume buy di daily. Tuan-tuan dah tahu dah weekly ada apa. Weekly ada re-entry. Cuba kita tengok. Kita besarkan. Ni tuan-tuan, ni re-entry. Itulah BBMA. So tuan-tuan nampak market hilang volume terlalu kecil terlalu besar ada apa. Ada re-entry. Itu cerita dia. Dah tahu dah. Itu tempat yang terendah untuk minggu tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu tempat terendah pada minggu tu, takkan kita nak sell lewat suhu. Dah tentu-tentu kita buy. Buat apa sell? Ah, dah tahu dah. Dan itulah tuan-tuan, wave yang kedua berakhir, bermulanya wave yang ketiga. Lemak. Jadi dia datang sekali. Pam-pam-pam. Oh, sedap tuan-tuan. Jadi, yang apa saya tengah tunggu ni tuan-tuan sebenarnya, bila kita pergi dekat weekly ni, kita dah nampak. Kita menanya tuan-tuan, ini 1, 2, 3, 4. Sorry, 3, 4, 5. Nampak tak tuan candle-candle ni? Semua dah jauh daripada top BB ni, Pak Su. Betul. Makin lama makin jauh. Ha, Dia makin lama makin jauh. Kita akan nampak, Pak Su. Candle dia kan, dia macam flat. Flat atau mendatar. Mendatar. Dia tengok jatuh ya, Pak Su. Okay. Saya bagi contoh yang dah berlaku lah untuk mudah faham. Pak Su nampak ni? Kan dia mendatar? Ya. Yeah. Sekali jatuh? Oh. Engkau? Alhamdulillah. Itu sebenarnya. Okay. Dia akan mendatar lama. Macam ni Pak Su. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 10. 10 minggu Pak Su. 10 minggu bermaksud 2 bulan setengah dia dindong, dindong, dindong. Sekali dia turun, engkau tak ingat. Pak Su, kunci dia turun. Dia beritahu, aku nak turun. Ni, candle ni, yang merah ni. Ha, ni, sebatang ni. Batang ni tuan-tuan. Selepas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke sebelah beritahu. Hey, aku dah lepas ke bawah. Tuan-tuan, bila di weekly ada bacaan arah kukuh sel, relax. Tengok pula di tampilan kecil di daily tuan-tuan. Pastikan mesti ada momentum sel. Macam saya katakan tadi, bila ada bacaan momentum, maka perjalanan yang sedia ada berterusan. Sekarang saya tandakan tuan-tuan, daripada weekly saya kecilkan kepada daily, kita akan nampak bacaan momentum. Lepas tu nampak si momentum? Momentum adalah candle yang tutup. Momentum sell adalah candle tutup di luar low BB. Ni candle dia beritahu. Assalamualaikum, aku nak terjun. Ni cerita dia. So perjalanan besar kita dah nampak. Bila dah nampak tuan-tuan, kita menunggu candle. Persoalan dia sekarang saya tanya, kalau tuan-tuan dah faham benda ni,
adakah tuan-tuan yakin dengan apa tuan-tuan faham? Ya. Yeah. Adakah anda yakin? Ha. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak yakin, tuan-tuan apa maksud dia? Tuan-tuan takkan entry. Tuan-tuan entry masa bila? Masa daily tuan-tuan dah buat momentum sell, tuan tanya, cikgu, boleh entry tak? Sebab tuan-tuan, saya belum fikir, kalau kita dah faham satu ilmu dan kalau kita tak yakin tapi kita tak entry, apa maksud keyakinan kita ada? Tapi bila kita faham walaupun sedikit, kita ada yakin walaupun sedikit, dan kita masuk, baru kita nampak kita punya result, baru kita faham. Jadi tuan-tuan, saya dulu mula-mula saya masuk selepas ada momentum. Lepas tu saya duduk terfikir, ish, kenapa aku masuk selepas momentum? Kenapa aku tak masuk sebelum momentum? Di situ datang idea saya, yang saya dapat alhamdulillah masa gaya puasa tahun lepas bulan 6. Kenapa aku tak masuk ke MHV? Kan? Dah tahu ada momentum sell, baru masuk, tapi kenapa sebelum tu aku tak masuk? Tu saya fikir, ish, tak boleh ni. Sebab tu tuan-tuan, saya pantang tengok bentuk-bentuk macam ni. Kalau di diri tuan-tuan, saya akan masuk entry-entry saya adalah di atas MBB. Memang penuh berderit-derit dah atas MBB. Sebab anything candle di atas mid BB di daily tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk sepanjang minggu. Bermaksud inilah zone-zone re-entry sell di weekly. Tak percaya, buka weekly, tuan-tuan akan nampak kotak ni tuan-tuan adalah dia touch pada garisan 5-10 high. Bukan di weekly, tengok. Itu tempat dia. Tuan-tuan dah tahu dah. So apa yang berlaku sekarang adalah memang kita hanya menunggu waktu. Bila kita tak tahu tuan-tuan, bila kita tak tahu. Tapi yang kita tahu, insya-Allah kita menunggu untuk jatuhan. Jadi bila kita dah nampak ni tuan-tuan, ya ke untuk jatuhan? Cuba besarkan time frame. Ni weekly. Tuan-tuan besarkan dia di monthly. Pastu boleh nampak, tengok tak? Candle ni pastu nampak tak dia dah touch kiasan biru atas ni? Dia touch. Nampak tak sebelum ni bulan 2018 dia touch sekali? Baik. Sekarang Pak Su, 2 tahun selepas tu diulang sekali lagi. Pak Su, benda ni berulang selepas, jap, saya tandakan betul-betul candle ni. Ni bulan 1 2008, okay. Dan sekarang Pak Su nampak sesuatu tak? Kenapa dia sentuh garisan tu pada hujung tahun? Saya pun tak faham. Tapi ini mesti ada sesuatu. Kenapa garisan tu bersentuh dengan candle monthly pada hujung tahun? Must be something. Hujung tahun je dia mesti touching kan? Dia berlaku pada 2018. 20, okay. Dan sekarang ulang selepas 2 tahun kemudian. 2 tahun. Tuan-tuan, sekali saya tanya, kalau tuan-tuan dah nampak entry ni berlaku 2 tahun lepas dan dia berlaku sekarang, kalau tuan-tuan tak ambil peluang, agak-agak nak tunggu lagi 2 tahun ke? Ui, lama sangat. Pasal tu saya kata kepada tuan-tuan, ui, saya tak boleh tengok benda ni, saya kena entry. Pasal tu tuan-tuan, saya dah layer. Cikgu tak boleh lepas benda-benda macam ni juga. Tak kan? Boleh sebab tuan-tuan, dia 2 tahun sekali, betul? Ini 2 tahun sekali. Jadi bila saya tengok, alamak, hai, ini kau muncul dan downtrend tak selesai lagi. Dan tuan-tuan nampak, bayang tuan-tuan, tuan-tuan nampak di monthly arah kuku sell sebenarnya ni MHV sell. Dan zone entry adalah daripada mid BB membawa kepada harga semasa lah. Ha, tu tempat dia. Itulah yang saya gunakan MHV. Saya mencari tempat-tempat tertinggi dengan menggunakan MHV, dan yang akan memvalidkannya adalah momentum-momentum di TF lebih kecil. Ni zone tuan-tuan, bila dia datang macam ni 2 tahun sekali, takkan aku tak ambil kot? Ada ilmu tapi tak yakin. Tak boleh lah macam ni. Kena ambil tuan-tuan. Tak banyak sikit pun jadi lah. Ambil dan bertahan. Sebab tuan-tuan, dia punya betul lah. Orang kata, bang, besar ni betul. Saya ambil tuan-tuan dia boleh sampai ke BB 230 pip. Ooh. Floating. Okay, tuan-tuan tengok, ambil kat sini. Sini dia turun. Lepas tu saya ambil, dia turun sampai kat low BB je lah. Banyak lah, memang beribu-beribu pip lah senang cerita. Dia terus beribu pip. Pada saya tuan-tuan, amat-amat berbaloi. Sebab perjalanan tuan-tuan daripada mid BB, bila jatuh lepas tu, dia cari low BB. Macam ni juga, daripada paling atas 550, dia cari mid BB, dia cari low BB. Dan jarak di antara harga semasa lepas tu sehingga ke low BB, sekarang saya tandakan, secara kasarnya
dalam 1000 pip lebih sikit. Jadi tuan-tuan, kalau kita nampak jarak 1200 pip, takkan sikit pun tak ambil. Eh, nak kena cari loko-loko depo ni. Jadi tuan-tuan, bila kita buka tapi besar, kita akan nampak, ini peluang, ini peluang, ini peluang. Jadi entry tu tuan-tuan ambil, saya alhamdulillah dah ambil, dan bertahan. Bertahan maksudnya menggunakan money management yang sangat-sangat selesa. Tuan-tuan dah tahu dah, daripada harga semasa kami BB sekarang adalah 230 pip. Baik. Jadi kenalah kira sendiri untuk sebarang layer dan volume tuan-tuan masuk, jumlah tu tidak akan menyebabkan akaun tuan-tuan MC. Ya. Berapa kira itu modal masing-masing. Sangat besar. Penting. Jadi saya kongsikan zon-zon ni. Dia nak bergerak tuan-tuan, yang akan membalikkan perjalanan-perjalanan jauhnya adalah momentum. Jadi yang saya tunggu tuan-tuan adalah momentum sell di mana? Di daily. Confirmation dia tuan-tuan adalah muncul momentum sell di daily di sini. Hingga sekarang belum lagi ada sebarang bacaan momentum sell di daily. Tapi persoalan, tanya balik, adakah bila ada momentum bawah aku dah masuk? Tanya balik. Dan jarak di antara sekarang hingga ke low BB sekitar 200 pip. Tanya, kalau tuan-tuan nak entry selepas momentum sell muncul di daily, bermaksud kita dah kehilangan 200 pip. Jadi untuk mengelakkan rasa macam tuan-tuan, buat sekurang-kurangnya 2 account. Satu account nak masuk sekarang, mampu bertahan minimum 200 pip. Account kedua masuk selepas momentum. At least tuan-tuan dapat rasa. Ni tengok Ishmael satu, Monster satu. Tu sebab account tuan-tuan tak boleh ada satu, sekurang-kurang ada dua. Masuk paling, sekarang paling tidak dua lah. Masuk sekarang, lepas tu hold, lag. Jikalau insyaAllah dia jatuh buat momentum sell, tuan-tuan dah tahu selepas momentum sell akan ada re-entry sell. Account kedua masuk re-entry sell. Ini dah masuk money management. Benda-benda ni saya akan dalam kelas hari Jumaat nanti, Sabtu nanti, Sabtu. Di JB memang banyak saya akan bagi pelbagai option. Tuan-tuan akan nampak, oh rupanya boleh, memang boleh. Benda ni saya akan kupas yang lebih detail. Sebab apa yang saya kupas tuan-tuan adalah apa yang saya buat. Saya try. Oh boleh. Sebab saya tak ada cikgu. Cikgu saya dah, saya kena test sendiri. Saya silap, saya mengaku. And then saya buat lagi apa yang saya nampak. Okay. Saya try punya macam lah benda ni. So sebab apa? Sebab saya minat buat benda ni. Jadi lepas tu, macam tadi saya kata kan, sekarang siapa tadi ada extreme sell kan, siapa dah sell, dah dapat lah berapa pip tadi. DJ ni adalah dalam 20-30 pip. Tuan-tuan, dia pun dia dapat MHV tuan-tuan. DJ H4 MHV sell 4 jam daily rate to sell. Siapa sell? Tanya. Okay, cikgu, sebelum kita berakhir, kita ada 2 minit lagi. Okay. Isaac Adam dia kata, dia luar pada technical. Kenapa perlu ada lebih account? Apa dia punya keistimewaan? Okay. Soalan yang sangat bagus, terima kasih. Sebab soalan tu bila saya jawab, ramai yang boleh manfaatkan. Tidak, saya pun terlupa. Kau tak tanya saya, saya pun terlupa. Okay, pertama saya tanya Pak Su. Pak Su nak gaji sebulan sekali ke atau nak seminggu sekali? Dua-dua. Nampak? Pak Su kata dua. Mana kena ada dua account lah. Kena sebulan sekali tak cukup. Saya nak account setiap minggu dan setiap bulan. Lagi banyak. Okey. Bermaksud saya ada account setiap minggu. Ada saya account setiap minggu, setiap bulan. Okey. Kalau saya buat account, okey. Saya bagi Pak Su dah jawab, dia bagi hint. Sekarang Pak Su ambil contohnya PJJ. Satu account seminggu. Baik. Satu account sebulan. DJ kan? Okey. EJ? EJ? KJ? CMJPY? Ada 7 PJPY. Kalau satu account tu dua, satu pair dua account, dua darat 7, tak 14 account. Okey, tapi kita boleh 8 account je. Tuan-tuan, broker ada banyak kat luar sana. Saya pancing tadi tu. 8 dia tahu saya pernah buat. Saya pernah buat benda tu. Baik. Kalau nak buat 8, buat 2 email ID. 16. Buat 3 email ID. 24. Dia ada kelebihan yang ke arah kebaikan lah. Cikgu ya. Sebab kelebihan account ni. Satu, okey. Bila sekarang tuan-tuan ini benda session dalam saya punya group. Lepas tu bila ada re-entry sell di monthly, dia nak mati re-entry sell di monthly,
Dia mesti buat re-entry sale di weekly. Baik. Dia mesti buat re-entry sale di daily. Dia mesti buat re-entry sale di 4 jam baru habis monthly tu. Nampak tak? Nampak. Saya ada sebut 4 re-entry. Bila 4 re-entry, boleh pergi 4 account satu pair. Ya. Boleh ambil semua sekali kan? Boleh. Semua time frame tu ha, ada. Dan re-entry di monthly muncul. Baik. Jangkaan minimum setiap 5 bulan. Re-entry weekly muncul minimum setiap 5 minggu. Re-entry daily muncul setiap seminggu. Dan re-entry 4 jam maka muncul insyaAllah setiap hari. So, susunan tu kita ada. Kita nampak benda tu. Okay cikgu, berkenaan dengan account cikgu, masih ni daripada Bong Dan eh. Pasal tanya cikgu Aslan, adakah dia masih menerima student ke dalam grup support dia sendiri di Telegram? Sikitlah cikgu. Saya bukan tak nak tuan-tuan. Tapi bila saya tak mampu, saya rasa elok saya tak buat lah. Belum lagi lah, setakat ni belum mampu. Sebab komitmen saya, bila dah ada baby ni, suayak so. Yelah betul lah, saya faham. Kita faham. Saya tak mau bagi benda saya tak mampu. Jadi memang nanti memang kena kecam nanti kan. Jadi kalau tak mampu, tak mampu. Okay. Baik, terima kasih cikgu. Baik, kepada semua trader-trader di luar sana, saya mengharapkan anda akan dapat manfaat daripada setiap episod. Dan khususnya episod kali ini. Oh, cikgu Fazil, last minute bermasuk ya, Brunei Darussalam. Okay, baik, saya mendoakan semoga anda akan terus diberikan kefahaman, ilham untuk anda faham perjalanan BBMA. Dan juga bukan setakat teknikal sebenarnya, money management dan juga emosi juga perlulah sama-sama kita belajar untuk kawal ni. InsyaAllah. Dan untuk yang menghadiri kelas saya, insyaAllah 25 orang di Johor, di kawasan kolam air kat sana, hari Sabtu ni, just get ready. Banyak nak kongsi sebenarnya. Jadi tuan-tuan, saya harap moga-moga dapat jot down apa yang saya nak ceritakan. Dan kemudian grup untuk dalam kelas tu biasanya saya akan lanjutkan nanti tempoh masa kadang-kadang 2-3 minggu sebelum kelas-kelas seterusnya. So sisu kita, akan bersuara jawab. Tanyalah apa nak apa pun. Baik, daripada CTC, ribuan terima kasih. Minggu depan kita ada, besok kita ada SM Yun CTC untuk bicara fundamental. SM bercuti lagi. Baik. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda dengan assalamualaikum daripada saya DJ Pak Su dan juga teknikal kami Boboy. Assalamualaikum. Bye bye.